Oke, kita akan melakukan pengecekan AC mobil Honda HR-V. Ya, sekarang kita akan melakukan pengecekan tekanan dengan menggunakan alat manifold gauge. Ya. Berikutnya kita akan menyalakan mesinnya dulu. Oke, posisi mesin sudah menyala. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan tekanan freon menggunakan alat manifold gauge. Nah, saat ini tekanan di high pressure itu 195. Normalnya yaitu di antara 190 sampai 225. Jika tekanan di bawah 190, berarti ada indikasi kebocoran. Nah, kalau misal tekanan di atas 225, berarti ada indikasi overcharge atau kelebihan pengisian freon. Nah, untuk tekanan low pressure-nya ini menunjukkan di angka 30 PSI. Normalnya yaitu antara 20 PSI sampai 40 PSI. Jika tekanan low pressure di bawah 20 PSI, berarti ada indikasi pambat pada salah satu komponen atau sistem ya. Nah, kalau misal tekanan low pressure-nya di atas 40 PSI, berarti ada dua kemungkinan, yaitu antara ekspansinya bermasalah atau kompresornya yang bermasalah. Jika Anda ingin memeriksa tekanan AC mobil Anda, datang saja ke Indra Variasi Mobil, karena pengecekan AC di Indra Variasi tidak dipungut biaya alias gratis. Indra Variasi beralamatkan di Jalan Gerlia Timur nomor 54 Purwokerto, atau Anda bisa reservasi di nomor 0812-2733-100.